மறக்காதீங்க, ஃபுல்லா காமிங்க. Hari ini kita berkumpul di sini kerana kita nak menceritakan tentang isu yang hangat ini, hangat tentang masalah tanah yang selama ini, selama 20 tahun ini tidak diselesaikan, belum diselesaikan. Kami pun sudah buat banyak tindakan dan juga buat banyak rayuan dan mesyuarat, tetapi sampai hari ini pun tidak ada apa-apa keputusan yang memuaskan. Okey, kami penduduk Matang Pagar telah menunggu selama 20 tahun untuk tanah yang telah dijanjikan kepada kita, dan sampai sekarang kami masih tidak melihat apa-apa keputusan positif daripada pihak kerajaan Selangor. Ya. Pada 7 hari bulan 1992, kami telah menerima notis pengusiran daripada KTM untuk berpindah keluar daripada kawasan railway lines dengan tujuan pembinaan projek landasan berkembar KTM. So, 229 keluarga telah dijanjikan lot tanah yang bernombor dari 1 hingga 229 oleh pentadbir tanah daerah Gombak Encik Haji Bahari bin Muhammad Jabar. Lokasi lot-lot tanah yang ditawarkan terletak di Matang Pagar sebagai gantian bagi tapak rumah yang diambil. Kami diberitahu lot-lot tanah ini akan dibersihkan dalam 6 bulan dan sementara itu 100 keluarga berpindah ke rumah panjang Rawang dan selebihnya terpaksa mencari tempat perlindungan sendiri. Sejak itu, penduduk bersama pihak Permas telah mengambil beberapa langkah untuk mempertahankan tanah yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Penyerahan memorandum berkali-kali kepada 4 menteri besar dalam masa tempoh 20 tahun. Berarti yang 4 menteri besar yang berperan ya dalam 20 tahun itu. That means this case is memang sangat lama. Ya. Nombor 2, menghantar surat-surat bantahan kepada pejabat tanah dan pejabat daerah dan tanah Gombak selama 20 tahun. Banyak surat sudah dihantar. Mengambil tindakan undang-undang yang telah berlangsung selama 10 tahun. Ini court case yang mereka ambil and selalunya dipospon-pospon sehingga last year in March 2011 the case was dismissed by the judge, yeah, on the grounds that they don't have status because they are squatters or something like that, but there's some legal terminology, yeah. Tapi the point was that it was very strange kind of judgment because it was saying that they don't have a legal standing as squatters, so even though the pejabat tanah dan daerah tak honor dia punya promise, dia orang tak boleh menuntut, something like that. It's based on a contractual law kind of, but anyway, in that sense they lost the case, mereka kalah. So sekarang kita sedang appeal, ya. Number 4, mengadakan dialog bersama dengan menteri besar, menteri-menteri, adun-adun, ahli-ahli parlimen, exco negeri Selangor, pegawai-pegawai daerah dan juga pihak pengurusan tinggi PKNS Selangor. Ini juga berkali-kali banyak orang yang sudah, ramai orang yang kita sudah berjumpa. And then number 5, menghantar memorandum kepada Suhakam dan juga Badan Pencegah Rasuah. Ya. Pelbagai janji telah diberikan kepada kami selama 20 tahun ini bahawa tanah tersebut masih ada. Tanah alternatif akan diberi, pampasan akan diberi dan banyak lagi. Tetapi semua ini telah menjadi janji-janji kosong akhirnya.
kita amat kecewa kerana pihak kerajaan sebelum ini memberi tanah dan merampaskan balik. Kerajaan sekarang berjanji akan menolong kami tetapi tidak berbuat apa-apa dan telah menolak kami semula kepada tawaran yang tidak munasabah yang telah ditawarkan oleh pihak kerajaan sebelum ini. Kerajaan sebelum ini selalu melaungkan slogan rakyat diutamakan telah mencuri tanah balik daripada rakyat. Ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan dan bertentangan dengan slogan mereka. Ini tentang pemerintahan yang lama, the previous government. Kerajaan Negeri Selangor yang sekarang juga melaungkan bahawa mereka adalah kerajaan yang mengutamakan rakyat tetapi tidak mempertahankan hak kami kepada tanah. So, tuntutan yang merupakan tuntutan yang telah kita melaungkan selama 20 tahun ini adalah berikut. Yeah, these are the demands as before. There's no new demands. 20 years demands. Number one, kami mahu Kerajaan Selangor sekarang untuk memenuhi perjanjian yang telah diberi kepada penduduk pada tahun 1992 yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini tetapi telah dirampas oleh Kerajaan Selangor di bawah pimpinan Muhammad Kier Toyo pada tahun 1996. Yang kita minta adalah satu, lot tanah berukuran 40 kaki segi 60 kaki persegi di Matang Pagar. This is original ya. Nombor dua, dibersihkan dan diratakan. Tanah itu mesti dibersihkan dan ratakan. Nombor tiga, dan juga mesti dilengkapi dengan infrastruktur asas iaitu air, elektrik, jalan, sistem perparitan seperti yang dijanjikan. Selama tahun 1992 sampai sekarang, 20 tahun kami menunggu tanah. Tapi diorang janji-janji kosong juga. Kami wakili pemwakili berapa kali kami pergi jumpa Menteri Besar Selangor. Dulu BN mia tangan mia jam Menteri Besar Muhammad Aziz Taib, Muhammad Kier Toyo, Abu Hassan, cemas semua janji juga. Janji-janji sampai sekarang janji kosong. Lepas tu tahun 2008 Pakatan Rakyat ambil kerja Negeri Selangor baru kami pun sudah 16 hari bulan April tahun 2008 kami sudah jumpa MB di pejabat MB office. Masa rasa ramai orang. Tapi MB berkata dekat kami, kami boleh, saya boleh menolong sama you orang. Mesti mahu bagi tanah. Sampai sekarang kami berapa kali serahkan memorandum kepada MB dan setiausaha MB pun sampai sekarang tak ada apa jawapan dari Muhammad Tan Sri Khalid. Apa bezanya? Dulu kerjaan BN, sekarang kerjaan rakyat, Pakatan Rakyat. Apa beza? Sama juga. Hah? Dulu dia orang buat macam itu, sekarang pun Pakatan Rakyat pun buat macam itu. Ha? Kami pilih Menteri Besar baru pun dia buat macam itu. Kali ini kami tak mahu undi. Siapa pun, mana-mana tempat pun kami tak mahu undi. Biar duduk dalam rumah. Tama undi. Kami biar kawan-kawan pun kami kasih SMS semua. Tak payah undi. Banyak-banyak ada. Tama undi. Ini ya tanah bukti. Ialah ini kami tanah bukti. Kita kena tipu. Office offer letter. Dato' Seri Anwar sebagai penasihat Pakatan Rakyat. Okey. Tolong nasihatkan Menteri Besar Selangor. Suruh jumpa mereka. Selesaikan masalah ini. Cerita yang lalu Anwar beruntung. Bukit Beruntung. Kami nak pergi sana tau. Dah pergi sana nak buat ke apa ni? Nak bagi memorandum. Nak bagi memorandum diambil dia bagi dengan YB Siwa. Waktu lawatan. Anwar. Datuk Seri Anwar. Okey, sini banyak Puan Bising. Tunggu kita duduk sampai 2 pagi. Okey, langsung tanda datang. Sampai sekarang YB Siwa pun jumpa dengan apa pejabat dia. Kita nak temu janji nak jumpa Datuk Seri Anwar 3 minggu sudah. Kita bukan satu hari minta 20 minit. Pun tak ada layan. Adakah patut Pakatan Rakyat ini boleh jaga rakyat satu Malaysia? Ini saya masuk soalan ini. Dia orang cakap kalau tukar kerajaan, kita boleh jaga semua. Ini 48 tak boleh jawab macam mana satu negara punya rakyat. Inilah pesan kita, mesej kita kepada mereka. Satu adalah MB Tan Sri Khalid, tolonglah ada berjumpaan dengan penduduk-penduduk dan kami. Ya, we have waited 1 year. So kalau dia mengutamakan rakyat, dia mesti adakan meeting itu face to face untuk menjelaskan kenapa dia tak nak bagi tanah yang sudah dijanjikan. At least that one. So in the exco meetings, kita minta mereka berbincang lagi, membangkitkan, membentangkan isu ini untuk dibincangkan
dan untuk mengundang atau menjemput kita untuk present kita punya case. Kenapa boleh pemaju-pemaju atau yang projek-projek itu orang yang pegang projek diajak ya untuk present dia punya case, tapi penduduk yang biasa tak ada chance untuk buat seperti itu. What kind of treatment is this? Ya, is this a kind of because you favour more to the pemaju yang kaya raya? This is not the manifesto of Pakatan Rakyat. And so please live up to that manifesto. This is our message to them. Ya, yeah, Razak. Ya, yeah. Who's the ketua? Who's the leader? Dan Johan. Oh, you are. Okay, John. Anything I can help you? No, the thing is, I think MB knows the case. Right. The case also, right. Okay. So the thing is, we have seen many times we have... Yeah, alright. Slow. So this is again, you know, this is about the land issue lah. Sampai 4 tahun nak tengok ni, saya tahu personal setiausaha ada pun, takkanlah dia pun lari sama kita. I mean, dia orang ada, dia orang punya apa nama... persediaan lah, apa yang patut dia orang buat. Okay. What is the perancangan dan sebagainya. Okay, because you got to remember, no, perancangan yang you punya tempat is long time ago dia dah dibuat tau. Okay. Jadi kita adjust lah tengok mana yang patut. Tak semestinya kita akan agree to you. Maybe we don't know. What is the perancangan? Maybe dia tempatkan you ke tempat lain dan sebagainya. Because if I'm not mistaken, you are sitting on KTM punya land or something like that. Is it? Is it not the one? Rumah panjang. 1999-2011 kami sudah bagi memorandum kepada saya tahu. Itu dia cakap, you give us time to buat decision. Ini surat bapa tengok 1999 sampai sekarang. I understand. Roman was built bukan satu hari tau. It will take time to build. Tapi ini sudah lama. Yeah. Sudah lama. How many years? Baru 2001. No. 20 tahun. 20 tahun kita baru perintah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Itu you kena bagi kita time untuk rancang duduk macam mana nak plan. This case. Ya dah. Ya. Kami sudah bagi 16 tahun 2008. Ini baru 2008 sampai sekarang baru 4 tahun lah. 4 tahun dah lama ini. 48 keluarga punya masalah tak boleh selesaikan. Macam mana rakyat menteri bisa boleh selesai? Kita, itu bukan tahu you tak selesai ke tidak. Dia orang tengah rancang macam mana nak selesai punya kes. Sudah 4 tahun, Tuan. Sudah 4 tahun, Tuan. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Sudah 4 tahun ini sudah bagi. Tapi dia mungkin ambil masa untuk merancang, Tuan. Dia tak boleh immediately dia buat. Saya tahu, Tuan. Saya pun faham. Kami pun faham. Kami pun faham. Masalah kami, Menteri Pusat Selangor sekarang dikata tanah tara. Masa ini, kami serahkan memandang kepada Menteri Besar itu JB pun ada. Because I was told by Menteri Besar to office to ambil whatever memorandum and then pass it to them. So memorandum berapa banyak tu? Banyak. 20 tahun kita bagi memorandum juga. Ini pun sudah ada. Sudah berapa ratus kita bagi, bukan nak bagi sekarang. That's why I'm curious. Dengan cara yang formal lah. Datang sini sudah berapa kali YB? Menteri Besar 4 jam pintu masa MTEX. 4 jam kita tunggu luar. Depan pintu sana. Boleh tanya pegawai-pegawai sana. Pegawai semua tahu. Tak sampai 5 minit. Tak layan kita. Tak layan kita. Itu pasal dia orang marah semua. Boleh tanya pegawai semua.